Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan-kawan. Hai. Menyikapi yaitu laporan dari Resort Perikanan, tim patroli gajah menemukan suatu tindak pidana illegal logging. Di situ tempat TKP penebangannya di Resort Kuala Kambas. Kebetulan kita dibantu oleh anggota SEPOS. Pada operasi kali ini kami mengirimkan SEPOS atau Satuan Polhut Aksi Cepat. SEPOS ini adalah merupakan pasukan khusus dari Polhut yang dipilih dan ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat, dan tuntas. Mas, siap? Nama saya Muhammad Rohman. 12 tahun saya jadi Polhut. Sementara saya ditugaskan di Seksi 1 Jakarta. Bertugas sebagai SEPOS Brigade Elang. Komandan, selamat pagi. Pada rekan-rekan semua, pagi hari ini kita langsung menuju ke TKP untuk menyergap di lokasi illegal logging. Jampek! Polhut Jaya! Polhut Jaya! Polhut Jaya! Polhut Jaya! Lapor, TKP arah timur 3 km, target 3 orang. Laporan selesai. Laporan saya terima. Untuk rekan-rekan patroli gajah, silakan melanjutkan kegiatan. Untuk tindakan selanjutnya, kami ambil dari sini. Sesuai informasi yang kita terima, target kita ada 3 km ke arah timur. Dengan target tangkapan ada 3 orang. Untuk penanganan tersangkanya, 2 orang dari tim sports menangani satu tersangka pertama, ditambah 1 orang dari Polhut. 2 orang tim sport lagi menangani tersangka 2, ditambah 1 orang dari Polhut, sisanya mengamankan parameter. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan, kita berdoa dulu. Siap, gerak! Halo, Assalamualaikum. Iya, Ma. Ayah mau jalan nih, mulai operasi nih, mau jalan, operasi penyergapan. Yang menjadi saya bertahan di kehutanan itu mungkin ya karena kecintaan saya terhadap hutan dan bangsa Indonesia. Berhenti! Jarak! Operasi gabungan kita kali ini yang dilakukan oleh tim Sports Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan tim Polhut Balai Taman Nasional Wai Kambas berhasil mengamankan 2 orang pelaku illegal logging di dalam Taman Nasional Wai Kambas, Resort Kuala Kambas. Mereka membuat camp, berarti kita mencurigai kegiatan tersebut sudah dilakukan selama lebih kurang 1 minggu. Setelah kita mengambil keterangan dan olah TKP Matra Udara, mungkin selanjutnya akan melakukan tindakan-tindakan menginventarisir kerusakan-kerusakan yang terjadi di lokasi ini. Dan mungkin dari Matra Laut juga akan melanjutkan patroli di perairan untuk mencari pelaku-pelaku yang mungkin masih ada di laut, yang masih standby di laut untuk mengambil kayu yang sudah kami amankan. Kami dari tim Matra Air patroli Taman Nasional Wai Kambas menemukan sebuah kapal yang mencurigakan, yang diduga kapal tersebut adalah merupakan kapal dari para pelaku illegal logging. Kemudian kami mengamankan kapal tersebut dan mengamankan 1 orang yang merupakan anggota ABK dari kapal tersebut.
hutan kita ini memang berfungsi untuk melindungi kehidupan. Makanya itu yang menjadi dorongan kita untuk tetap melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Karena keberhasilan kita melaksanakan tugas menjaga hutan ini bukan hanya buat kita. Bagi kami inilah tugas yang mulia, yang mungkin hasilnya tidak bisa dinilai dengan materi, tapi akan sangat berguna bagi kehidupan berbangsa, kehidupan negara Indonesia secara umum, dan kehidupan manusia secara keseluruhan.